Dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah kau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar anak Tuhan Yesus luar biasa? Yes, yes, yes. Perkenalkan nama saya Hani Anggita Natasha Berginting. Umur saya 6 tahun dari Runggung Gereja Persadam. Tema kita hari ini, aku dilahirkan menjadi berkat. Bacaan Alkitab kita dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Untuk melayani bangsa Israel yang telah berbuat dosa. Apa yang dilakukan Yeremia teman-teman? Satu, taat dan setia kepada Tuhan. Dua, mau menyatakan dengan kebenaran. Tiga, mau melayani dengan kasih. Empat, pantang menyerah. Itu yang dilakukan Yeremia teman-teman, yaitu rajin berdoa. Mau belajar. Dan baca Alkitab teman-teman. Seperti lagu pujian kita ini, inilah lagu kuatanku. Inilah laguku padamu Tuhanku, sebuah doaku padamu, berguna bagimu selamanya sampai ku besar nanti. Rajin berdoa, rajin belajar, baca Alkitab, merenungkannya agar bertumbuh, bertambah himat, disukai Allah, bersama. Sekali lagi ya teman-teman, inilah laguku padamu Tuhanku, sebuah doaku padamu, berguna bagimu selamanya sampai ku besar nanti. Rajin berdoa, rajin belajar, baca Alkitab, merenungkannya agar bertumbuh, bertambah himat, disukai Allah, disesama, disukai Allah, disesama, disukai Allah, disesama. Thank you dan memberkati. Amin.